Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa, para wali santri, bapak ibu, saudara-saudaraku semuanya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nikmat-nikmatnya sangat banyak dicurahkan kepada kita. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan terkait kegiatan tahunan yang ada di pondok kami Al-Ukhuwah di jenjang Mutawasithah. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini memberikan manfaat pada kita semuanya. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagaimana tahun demi tahun jenjang SMP atau Mutawasithah di Pondok Al-Ukhuwah Al-Islami Sukoharjo mengadakan satu agenda yang sangat ditunggu-tunggu oleh para santri, yang sangat banyak manfaatnya, yang sangat banyak yaitu hikmahnya, yaitu mukhayyam tarbawi. Mukhayyam itu artinya berkemah, kemudian tarbawi itu pendidikan, sehingga kita mendidik anak-anak juga melalui media berkemah ini. Karena media berkemah ini selain disenangi oleh para santri kita, karena kita memilih tempat yang sangat munasib, yang sangat sesuai, yaitu di lingkungan yang kita lihat seperti ini ya, di belakang, di samping kanan kiri kita ini, Masya Allah, ciptaan Allah yang begitu indah, banyak bukit ya, banyak pepohonan ya, sangat rindang ya, udaranya sejuk, baik, insya Allah dari sisi kesehatan ini lebih bermanfaat. Anak-anak kita akan mendapat udara yang sejuk ya, oksigen yang baik gitu. Dan di antara manfaatnya, Masya Allah, ini betul-betul memberikan pendidikan kepada para santri kita, anak-anak kita, agar bagaimana hidup itu bisa kuat ya, kuat di alam, kuat hidup di kondisi-kondisi ya, supaya bisa melatih dirinya, fisiknya. Ini tempatnya kan cukup dingin ya. Kemudian juga melatih kemampuannya, melatih kebersamaannya, kekompakannya, dan melatih banyak hal ya, kesabarannya dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya kegiatan rutin ini yang setahun sekali kita adakan setelah UTS semester gasal, kita pada kali ini memilih tema menjadi santri yang edukatif, kreatif, dan soleh. Jadi anak-anak MSW, kita mengharapkan semuanya menjadi anak-anak yang soleh, mudah-mudahan ya di hari kelak ketika sudah menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang soleh, meneruskan dari perjuangan para ustadz ya. Dan juga tujuannya tentunya ini adalah agar semakin mempererat, memperkuat ya hubungan antara para ustadz dan para santri. Dan alhamdulillah mukhayyam SMP tahun ini hampir seluruh para guru ini bisa ikut serta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini semakin menambah dari ketertautan, kerekatan, keakraban dari para guru dan juga para santri. Demikian pula kita melihat antusias anak-anak ya begitu besar. Nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya, bagian anak itu banyak sekali memberi masukan, memberikan saran ya. Bisa terbuka hatinya, memberikan kita unek-uneknya apa ya. Ini tentunya sangat bagus ya. Jadi sehingga apa, kita bisa mengerti apa yang diinginkan oleh para anak didik kita. Itu harapan kami, semoga acara kita ini, acara mukhayyam tarbawi ini bisa kita rutin terus adakan ya,
ke tempat yang baik ini, dan mudah-mudahan betul-betul membawa manfaat kepada anak didik kita, buah hati kita, ya mereka betul-betul menjadi santri-santri yang mempunyai kekuatan ilmiah dan juga soleh. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali santri, bapak ibu yang telah ikut ya mendukung kegiatan ini dengan tentunya bapak ibu telah mengeluarkan anggaran, mengeluarkan uang ya untuk membayar kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak sia-sia ya, menjadi amal yang soleh bagi bapak ibu, tidak akan sia-sialah, intinya semua itu akan bermanfaat bagi pendidikan anak-anak kita. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia Mukhayam Tarbawi tahun ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya. Demikian sambutan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Nas'alullaha taufiq wassadad wa an yusliha lana ahwalana jami'an. Walladzina utul ilma darajat. Maka dari itu bentuk syukur kita ketika kita diberi lisan, maka jangan sampai ghibah. Tahu ghibah? Menyebut keburukan orang lain. Ketika keburukan orang lain ini terdengar oleh orang itu, maka orang ini enggak senang. Itulah ghibah. Pandai-pandailah menjadi anak yang bersyukur. Ya? Mensyukuri nikmatnya Allah. Kenapa nak? Karena salah satu itu kalau dicabut, salah satu saja kita akan susah, ya. Dan kita nggak akan bisa mengembalikan dengan sendirinya, nggak bisa. Contohnya apa? Satu,
nikmat aman dicabut. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa bihudahu ila yaumil qiyamati amma ba'du. Para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan, karunia-Nya dan keberkahan-Nya, sehingga pada kali ini kami dari panitia Mukhayyam Tarbawi MSW Pondok Al-Ukhuwah Al-Islami di Sukoharjo, dengan rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan diadakannya kegiatan ini, kegiatan Mukhayyam Tarbawi. Alhamdulillah, pada kesempatan di tanggal 11 dan 12 Oktober 2023 kami selaku panitia bisa atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala membawa anak-anak didik kita dari MSW Al-Ukhuwah Islami mengikuti agenda tahunan selepas ujian tengah semester, semester gasal, untuk agenda memberikan pencerahan dan penyegaran untuk anak didik kita, sehingga mereka bisa berwisata, dan tidak hanya berwisata, tapi juga kita ingin menanamkan pada mereka pendidikan untuk bisa mandiri dan bisa semakin akrab dengan teman-temannya dan ustaz-ustaznya dan pegawai di madrasah, dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menjadi anak yang edukatif, kreatif dan soleh. Edukatif yakni mereka yang berpendidikan, dan kreatif ketika mereka bisa mandiri dan bisa menciptakan karya mereka dengan kelompoknya atau dengan dirinya sendiri, bisa percaya diri kepada dirinya sendiri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada di alam bumi kemah ini, yang mana mereka dididik dengan kesabaran, dengan kemandirian yang ada pada mereka, mereka bisa menempuh sampai saat ini, sampai detik ini mereka bisa mengikuti kegiatan demi kegiatan yang bermanfaat tentunya, yang mengajak mereka untuk bisa merenungkan alam ini, alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, yang tidak ada sia-sianya di dalam itu. Dan semoga pada diri mereka timbul rasa setelah dari kegiatan ini, setelah dari kegiatan ini mereka bisa kembali ke madrasah, kembali bersekolah dengan semangat yang baru, dengan semangat yang mengembara, dengan semangat yang menggebu-gebu, sehingga mereka akan mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang diinginkan oleh orang tua mereka. Dikatakan oleh pepatah, man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Dikatakan oleh pepatah Arab, siapa yang di awalnya dia semangat, maka akan ia akan dapatkan di akhirnya menjadi hasil yang baik. Maka kepada wali santri kami ucapkan jazakumullah khairan atas perjuangannya untuk membiayai mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan usaha Anda sekalian, dan akan membalas dengan kebaikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian. Kami dari ketua panitia mewakilkan segenap panitia, dan mengucapkan terima kasih juga kepada setiap anggota panitia yang berupaya, berusaha untuk mewujudkan, mensukseskan kegiatan ini sehingga menjadi lebih baik, dan selalu kita evaluasi setiap ada yang ada catatan dari kegiatan tersebut. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di tempat Wonderpark Tawangmangu, Jawa Tengah. Kami undur diri.
atas perhatiannya jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, dan atas kekurangannya kami mohon maaf dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa nakhtarim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki. Bala bunda. Kaki bala. Bunda. Ambil. Berapa jumlah asrama Mekah dikurangi juga? Maka hitung dari 10. 9. 8. 11. 11. Perkenalkan, nama saya Zaidan Fajudi, saya dari kelas 9A. Kesan saya di Mukoyam ini udah bagus, habis itu cukup mendidik buat disiplin. Dari segi game-gamenya juga udah bagus-bagus, udah menarik semua. Pesannya di Mukoyam berikutnya mungkin buat lebih bagus lagi dari segi permainannya mungkin tuh. Mungkin belum kan cukup kan waktunya mungkin bisa dilamain lagi kan. Berapa 3 hari 2 malam gitu. 2 hari 2 malam 3 hari 2 malam Dari apa yang disampaikan perwakilan kalian tadi, secara umum itu alhamdulillah puas, senang ya, bahkan minta untuk ditingkatkan lagi ya, bahkan lebih lama lagi begitu. Hari ada yang usul lebih lama lagi begitu, insyaallah ya. Demikian tadi ya pesan dan kesan dari perwakilan kalian kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kemudian di sini Ustadz lanjutkan, intinya ya Ustadz mohon maaf ya kalau acara-acara yang Ustadz buat ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang kita adakan tidak berkenan atau bahkan cenderung mendolimi kalian, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sehingga ya dosa tersebut, kesalahan tersebut tidak dibawa nanti sampai pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ridho ya. Semuanya ridho. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan.